tahun nambah lagi. Kita datang lagi. Iya. Nah, kita mau nggak dianggap pemerintahan aja, nggak bisa apa, nggak bikin sakit. Nah, ini kan komen-komennya pedes. Nih, ada yang bilang es batunya ini. Iya. Udah pernah punya cucu, dari 75 beli es ginian. Cibiran orang, bodo amat ya. Iya, bodo amat. Harga berapa sih bang sekarang es balok ini? Naik kadang. Sekarang berapa? Jadi 40. Siapa sih? Si balok. Oh, si balok. Iya. Tadi kan 32, naik 8.000. Ini biangnya udah manis ya? Iya. Tehnya itu air. Kan enggak nambahin batu. Nah, ini. Biangnya. Iya. Itu kok bedanya ke sana? Ini kan ada batunya diairin dulu. Oh, biar di sini ya. Gampang ambilnya. Iya, gampang. Siapkan aja. Siap. Ini biang kerusuhan. Nah, ini biang orang. Biang lagi itu. Usaha gini nggak ada matinya ya. Iya. Janjikan banget nih. Diikat. Jangan megang itu. Segini berapa balok? Kalau habis sisi lagi gitu. Iya. Segini sebalok. Balok-balok ya. Kalau itu apa tanah biang? Diam ya. Se ember ini berapa liter sih? 60 liter. Ini macam tidak pasti. Tanggal 2000 kita. Itu 7.000 termos. Halo. Mamatnya. Jadi nggak ngaruh nih cibiran orang ya? Enggak, yang ini gula asli, teh asli ya? Batuk, nggak pernah batuk. Sehari saya bisa 5 bungkus, 10 bungkus, teko, beli. Kalau hari biasa, saya sampai jam 2, ya jam 2 sampai malam. Tapi ibu bantuin juga nih?
Enggak, lagi iseng aja. Oh, iseng aja. Udah kebiasaan ngobok tiap hari ya? Iya, di rumah bete. Gak ada kerjaan. Kalau ibu biasanya suami istri itu ya? Iya. Belum bisa di rumah. Ibu dagang disayang suami terus ini. Suaminya jadinya gak ngayap. Oh iya, iya. Suaminya juga makin mungkin sayang sama istri, karena gak ngayap juga istrinya. Iya, itu 2000. Nih, sekarang kan udah adanya nih, dulu kan belum ada. Oh iya, udah namanya sekarang. Belum ada. Kang Apiti. Wih, bahasa Inggris. Kang Apiti. Enggak, bahasa Sunda. Oh, Sunda. Apitea. Oh, Kang Apitea. Nah, gitu. Oh, diikat aja. Itu 2000 ya, Pak? Ya, 2000. Jadi berapa, Teh? 3000. 3000, Teh? Iya. Buang gak kali buang? Pikirkan ini gak bayar, Teh? Kadang-kadang minum tadi ya, gak sedara. Pas aja, Teh, ya? Yang 200 nya berapa berarti? Biasanya kalau weekend berapa balok, Pak? Kalau lagi biasa kayak gini, biasa mah 8, 9. Kalau kayak kami gini, Sabtu Minggu 16. 16 balok? Iya, Sabtu Minggu. Aslinya teh, apa sih, Bu? Tubruk. Tubruk ya? Karena diseduh, panas. Teh botol yang hijau itu. Hijau, yang kotak kan, teh botol. Tapi bukan teh botol kan mereknya? Bukan. Teh selawi apa ya? Teh selawi. Apa ya? Pokoknya yang hijau, yang kebungkusan, yang bungkusan, yang gede. Kalau gini dagang berangkat modalnya berapa, Bu? Modalnya gede, pada naik. Lope nyampe kan? Lebih. Lebih kalau kasih batunya lebih kalau kan batunya aja beda. Kalau tepung balok udah 400.000 batu sendok. Es baloknya beda. Bedanya harganya kan beda. Oh, harganya. Harganya batunya beda. Aja kadang batu sendok cuma 400.000 batu sendok doang. Modal batu sendok doang. Cuma 1 juta kan? Taruh lah. Menjak viral sama viral harus masih naikkan? Lumayan sih ada perbedaan. Lumayan sih, cuma ya sama aja bahannya pada naik ya sekarang. Jadi malah disangkanya gagal viral katanya naik. Padahal emang bahan-bahannya udah naik ya? Naik. Tapi untung 100% mah ada ya? Ya namanya ya. Minuman ya, ada ya? Yang penting masih ada lebihnya gitu ya. Iya. Ini apa? Skobok juga? Obokan. Iya, sama. Itu skobok? Dia tadinya di sini bantuin memisahkan dia. Beli biangnya doang? Jadi dia enggak, bikin sendiri dia. Dia tahu resepnya. Kan dia pernah belajar di sini. Iya, dia datang jualan itu tuh depan sekolah tuh. Jadi saingan. Itu tetap. Iya. Dia rezeki lah, Mas. Udah ada rezekinya. Tadinya dia anak buah saya. Tadinya dia kemarin waktu masih bujangan, setelah nikah dia memisahkan diri lah. Ada yang ngomong es kobok tuh marah, mertua tuh dulu. Oh iya? Enak aja es kobok, katanya es teh gitu. malah viralnya es kobok ya. Kalau omset satu minggu berapa, Bu? Kurangan ya kalau per minggu mah. Kalau datangnya dari pagi masih lumayan sebenarnya. Sehari 3 juta dapat, Bu? Alhamdulillah ya. Berarti udah sampai nyokolain anak kuliah. Alhamdulillah. Kuliahnya di mana, Bu? Udah kebeli mobil. Aduh, udah kebeli mobil. Udah kebeli rumah. Ya alhamdulillah ya, namanya rezeki enggak ngilangin emang dari sini. Padahal modalnya kalau dibilang ini sopret nih, mana enggak banyak-banyak. Ya tergantung kita naruhnya kali ya. Itu mah. Kalau minuman tuh biasanya modalnya kan enggak. Iya. Enggak gede lah. Ya alhamdulillah sih kita nggak ngilang rezeki, udah anak saya ada kuliah, yang satu MTS, satu MTK. Kalau kayak gini omongan tetangga ada nggak, omongan apa yang enak? Yang gua juga sih, saya sih jarang denger orang bodo amat. Yang penting saya nggak minta dia gitu. Nah.
pakai pengaris. Enggak sih, tapi di sini mah enggak pernah ada yang ngomong begitu. Bebas semua ya. Itu namanya siapa tadi, Kak? Ibu Lina. Ibu Lina. Suami saya dagangnya di sono di Polkoin. Ya cuman bangkrut PT-nya, jadinya kemarin. Siapa PT-nya? PT kan dulu garmen banyak di sebelah. Enggak ada bangkrut. Oh, dulu buka di sana, PT di sana bangkrut. Iya, jadinya sekarang ya udah dagang sini sore. Dulu mah dari pagi. Saya 23 tahun itu kerja. Oh, jadi buruh apa? Buruh pabrik. Gara-gara corona. Gara-gara corona. Tapi sekarang malah gaji karyawan. Gara-gara jualan ini juga gaji karyawan. Nah, sekarang jadi bos. Oh, jadi bos. Kali ada yang jualan di tempat di sini buat saya. Ya yang lain mau pada baru. Ada bapak saya. Jualan SD. Iya. Ikut lah. Ini ada SD SD juga ya? Ada SD, MI. Dulu cuma ada SMK. SD doang. Ya jaga kita putu, jaga rasa. Kualitas aja supaya rasanya sama lah punya bapak itu. Kan orang juga kalau enak mah pasti balik lagi kan. Jadi nggak bikin kapok orang gitu. Ini nggak ada dirubah-rubah ya rasanya? Iya. Jadi rasanya nggak dikurang-kurangin atau gimana ya sama. Suaranya juga itu aja kali? Iya, tapi kalau pakai kristal bisa pakai kristal, tapi kan harganya itu nggak masuk ke alam dia.